dulu. Waktu dulu, sekarang udah diikut Ari Tanu yang saya bilang ikut grup sekali. Berarti ini apa namanya, orang berbakat, ya kan? Bapaknya siapa dulu ya, nggak, kakeknya juga. Kakeknya aja udah bisnisnya udah gede-gedean. Iya, semuanya iya. Cuman orang tua saya dulu gila kawin gila apa nggak juga sama, nggak simpen harta. Oh gitu. Jadi abis anak-anaknya juga ikut susah. Jadi meninggal di mana? Di makamin? Di Depok. Oh Depok. Itu apa? Kuburan Kristen orang Manado. Oh ada sana ya? Iya di Depok. Itu. Sekarang sama istri mudanya jadi satu kuburan. Oh, ibu udah lebih dulu meninggal? Ibu saya terus nggak lama ini, ada 5-4 tahun lalu lah. Oh, panjang umurnya mama ya? Ibu saya 82. Nah, ibu yang mudanya udah umur 72. Udah pada tua lah. Pada tua lah. Ising laula lah ya. Mayo panfa. Iya, saya juga lihat hidup orang gini-gini aja kok. Akhirnya semua yang bilang hidup seperti sandiwara kayak mimpi aja kok ya. Maksudnya nggak tahu nggak gimana, tahu-tahu kok umur berapa. Saya udah nggak pikirin kaya ke mas yang penting. Tuhan saya kasih saya bisa makan, sehat. Bisa jalan sehat udah. Jangan nyusahin saya nggak ada simpenan. Saya ngomong apa ada. Udah kamsial lah ya. Terima kasih banyak. Tiap malam saya agama saya ya, dan saya berdoa. Kemudian saya dikasih sehat berdua bisa jalan gitu. Iya, bisa santai. Jalan-jalan pulang ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang penting apa ngobrol ya. Tadi juga mau pinjam anak punya mobil. Pas dia telepon saya bilang, iya papa lagi jalan-jalan. Wah dia ngomelin. Kenapa nggak bilang pakai mobil? Nah, biasa saya pakai mobil. Ini udah puluhan tahun baru nih hari naik motor. Oh, naik motor? Iya, biasa nggak pernah. Ini biasa naik mobil. Oh ya, hati-hati pulang ntar kok. Iya, kuat nggak pulang? Kuat. Biasa, berhenti-berhenti ntar nggak kuat ya. Biasa saya bawa mobil. Kita tahu ntar. Akhirnya berapa ini umur orang udah berapa ya? Nggak apa namanya, nggak lama lah hidup kok ya. Kayak dari kemarin aja kali kok ya. Umur belasan kemarin aja saya masih apal. Nyapal ya? Umur saya belasan tahun bulak balik sini udah tiap minggu. Apa nih bisnisnya apa kesini? Hah? Bisnis apa kesini? Oh dulu muda main sama grup teman-teman. Oh. Ada villa kan di Cipanas. Dulu kontrak 20 tahun. Loh kok lama bener? Oh, orang tuanya bukan teman saya, orang tuanya. Ada 5 kamar dulu, jadi kita bulak-balik aja semau-maunya tinggal. Oh, ada Xiaoxie-nya juga, Yo Xiaoxie. Oh, dulu banyak lah. China harus Xiaoxie. Penti Xiaoxie. Iya, Penti. Penti sini. Iya. Oh. Sini apa Bogor bahasa Mandarinnya apa Bogor? Bogor ya gua enggak tahu. Nama Mandarinnya gua dari dulu emang cuma Bogor aja. Xiaoxie Bogor ke Xiaoxie. Xiaoxie Bogor emang ada enggak kayak kita sana dia. Oh, pai putih-putih. Oh, pai. Paise. Pifu. Ya, pifu. Heeh, taman pifu, pai itu. Kayak cincin, iya kok. Begini-begini aja bener saya ini bisnis nggak ini ya. Cuma orang rame ya, orang rame kuliner aja. Yang toko-toko ya kalau hari biasa baru orang beli ya. Kadang-kadang Jakarta juga udah panas, orang mau cari bawa pergunungan. Padahal juga macet parah, cuman orang nggak bosen-bosennya buncar. Bogor. Padahal udah pergi capek. Cuma kan gengsinya kok, wih ke Bogor. Guten Zoro kalau orang Belanda bilang kan. Cerita ada habis Bogor. Padahal di sini emang merana juga. Iya. Macet. Tapi kan ngetop. Tuh kalau soto tuh ngantrinya segitu kok. Itu yang paling enak. Makanya saya mau kesana lagi ngantrinya. Ada masuk YouTube juga. Ada banyak kok. Nanti kok masuk roll YouTube lagi. Wah, ini rame nih. Tambah rame. Mau duduk? Silakan duduk. Oh enggak. Rame. Nah, saya lagi. Asal dia punya enak urat. Nasi juga pakai daun. Oh. Terus pakai krokodil udah. Enak. Mantap ya. Enak dia punya enak. Udah bang, berapa saya bang? Tadi 3-4 jadinya. Kemang iji. Ini 2. Terus apoket 1. Kurang, lebih maksudnya enggak 25. Kemang aja berapa? 7. Ini 2 berapa?
12 sudah 19. Oh, cuma 6.000 bukan? Murah banget. Ini murah-murah kan ya? Murah-murah ya? Ya habis gimana tuh emang harganya segitu? Kan bisa jual 50.000. Iya. Mantap. Murah di sini. Oh, 6.000. Oh, ada habis kemarin. Satu dua, satu aja. Satu aja. Kemang, kemang. Ada ribuan ya, Bu? Tapi cuma 7.000. PNI. Jadi ya PNI. Ya bagus juga lah daripada wisata ke luar negeri dihabisin uangnya luar negeri. Ini Bang. Ini Kang Ujang udah enggak usah kembali, saya bayar 40 aja nih buat Kang Ujang sama ini. Tanda terima kasih boleh masukin di YouTube. Makasih Kang ya. Silakan Bu duduk. Maaf nih duduknya lama nih. Oh iya enggak apa-apa. Makasih ya. Semoga laris ya ntar lihat di YouTube ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Ya. Eh kalau saya kesana kali mau nungguin takut tidak. Saya Ken, sia-sia. Nah, saya Ken, makasih ya. Udah nunggu ntar bisa lihat di YouTube kok. Kamca ya, cajen. Mana nih adek gua? Kehilangan si bos nih. Kita WA dulu. Kepifu. Wah, oh, bos enggak ada itu. Mana bos? Halo, Ra, ada di mana? Ra, ada di mana? Hah? Ira di mana? Hah? Di mana? Ilalu Cafe yang mana? Oh, seberang itu. Oh, ya itu udah kelihatan, Bos. Ya. Si ya. Lama ya. Ngapain? Oh maaf ya. Enggak, udah kelar. Udah. Sekarang mana bosnya? Kelarin aja bentar ya. Bentar ada di sini di dalam sini. Pakai GoPay, cashback.